Enggak, 10 aja katanya. Iya, oke, yang 10. Ayo, Ibu. Deg-degan. Ayo baca sekalian. Jangan, orang dia punya aja. Enggak ada ke sini ya. Bukan, di Palur. Kok ke belakangnya kok dia? Ibu mau semua anak ini menjadi orang-orang yang hebat di negara Republik Indonesia. Amin. Oh, sering selain bekerja, kamu sekarang sekolah yang benar aja. Nanti kalau udah dewasa, bekerja yang bagus. Tapi salah satu ilmu yang sederhana aja, kamu belajar nggak kalau namanya astagfirullahaladzim? Astagfirullahaladzim. Itu adalah kata-kata yang kita biasakan. Kamu mau jadi orang hebat? Dengar ya anak-anak. Kamu mau jadi orang hebat? Biasakan zikir kepada Allah. Allah mengatakan kalau kita banyak zikir dan banyak bekerja, ingat kata-kata, jangan hanya zikir aja, bekerja dan zikir. Kalau kamu masih anak-anak, belajar, sekolah, dan zikir. Insya Allah, ini bukan kata saya loh, kata hadis loh. Akan memberikan kamu rezeki halal yang luas. Rezeki halal yang luas. Nanti kamu bisa dapat beasiswa, belajar bagus. Tadi kan katanya mau jadi dokter, mau jadi presiden. Gak bisa kalau gak punya bantuan dana biaya. Kamu bisa. Kalau Tuhan mau kasih gampang, gak ada yang gak susah. Kalau bagi Tuhan, tidak ada yang susah. Contoh hari ini Ibu Sikma ngomong sebentar mau ngasih sembako sebanyak 100 bungkus untuk daerah sini atau berapa aja. Pak, kita buat langsung jadi. Ngerti gak? Jadi ini yang saya bilang, banyak bekerja, kalau kamu banyak belajar dan banyak berzikir. Biasakan dari muda ngucapin ya Latif, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Allah. Jadi nyaman aja. 99 nama Allah kan kamu diajarin. Dan cabutin aja, ya. Jadi hari ini saya hanya memberikan simbolis karena saya mesti ada program lain. Secara simbolis ke 10 anak ini, ingat ya anak-anak sayang, kamu semua nanti dapat 100 orang dapat sarung untuk sembahyang Waldimor. Ya bagus, sarungnya bagus ya. Kalau buat gimana tuh bagus, kamu ngajar di TV kan, kamu dapat 100, tapi bukan ke kamu, karena gede untuk orang tuamu, ingat ya. Hello, beruntung, beruntung dapat wajiban, dapat kamu, dapat. Jadi semua dapat 100, tuang kasih sama orang tuamu, ya. Kasih ini adalah supaya bisa sembahyang. Gak boleh telat sembahyang di mawak. Segitu azan, langsung sembahyang. Ambil wudhu sembahyang. Ingat ya, ini cuma titipin. Dari kecil kamu selalu harus belajar menghargai waktu. Apa coba? Siapa yang apal? Siapa yang apal? Wa asri. Siapa yang apal? Wuh, kamu sini. Baca, wa asri. Subhanaka Allahumma. Ayo, Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ancaman bagi orang yang meninggalkan salat secara sengaja. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam tempat neraka? Mereka menjawab, kamu dahulu tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan salat. Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 43. Dari sini nak ya, nggak main-main untuk ibunya, untuk bapaknya, apalagi untuk anak-anak yang mulai ya nak ya. Kamu semua satu keluarga, lakukanlah sembahyang 5 waktu. Kalau ibu jangan sembahyang 5 waktu aja, 5 waktu plus sunat-sunat. Ayo yang hafal. Kalau subuh, sunatnya kapan? Sebelum. Kalau as-pohon, sebelum dan sesudah. Sembahyang asar, sebelum. Maghrib, sesudah. Isya, sebelum dan sesudah. Ya, ingat ya nak ya, coba ya, biasakan ya. Oke, nah ibu hanya simbolis, saya minta ya, diserahkan yuk. Yuk saya akan jumpa di sini. Enggak, ya, ayo ambu ini dulu. Beri, ayo. Ingat ya. Ini simbolis dulu ya nak, ibu mesti pulang banyak kerjaan. Ibu akan memberikannya nanti ya, yuk sekali yuk. Yuk sayang, tolong 10 orang. Yuk. Siapa yang belum? 10 orang. 10 orang. Jangan dong, jangan. Ya sudah, semua sudah.